Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni petai, petai yang dah dikikis. Kita nak masak dengan ikan sebarau. Ikan ni ikan sungai Pahang. Okey, kejap lagi kita masak petai yang kita dah kikis tadi, kita potong-potong. Kemudian kita celur dulu buang dia punya getah tu. Beginilah. Okey. Sekarang kita masukkan tadi apa ni petai yang kita dah celur tadi. Okey, dah tuskan, masukkan dalam periuk. Dan kita masukkan cili cili yang kita dah tumbuk dengan kunyit, kunyit hidup. Dan kita masukkan ikan dan kita dekat api, kita kecut sekejap macam tu. Okay, kacau lah bagi dia kering sekejap. Okay, jadi kita buka. Dia dah kecut ikan ni dah kecut. Kita taruh pasal keping 2-3 pun boleh Dan kita bubuh santan. Kalau anda perhati kan, kita nak ispilan kalau masak, kita kata masak gulai cili padi ikan lah itu tak ada bubur bawang Cuma cili padi, kunyit dengan garam. Itu je. Itu asam dan santan. Ini kita masukkan santan. Itu je. Itu yang sedap tu. Okey. Ya. Kalau kita dah masak silalah makan, like, share dan subscribe, tekan tak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.